pihak Agrobank memberikan pembiayaan bagi kos operasi kepada para peserta projek Agro di bawah seliaan PPK Kuala Langat. Ini merupakan kerjasama strategik inisiatif pihak Agrobank bagi membangun dan membuka pembiayaan kepada komuniti pertanian, dalam masa yang sama menarik minat kelompok muda menceburi bidang perniagaan. Program ini kami Kuala Langat telah pun memulakan program ini pada tahun 2010, iaitu memberi penumpuan kepada dua projek, iaitu projek fertigasi dan juga projek peternakan lembu secara integrasi dan juga feedlot. Yang mana dua-dua projek ini adalah komuniti yang membangun di bawah kelapa sawit, maknanya ada kaitan dengan kelapa sawit. Dan dengan dua program ini kita telah pun menambah nilai dengan peladang masuk ke perkara kepada program tersebut, yang mana kita membantu yang pertamanya dari segi pembiayaan dan juga khidmat nasihat untuk program tenggan lembu korban. Kita telah pun memula pada tahun 2011 dengan seorang mentor, iaitu Encik Saipul Azimi, yang juga peladang jaya kebangsaan, ya. Dan kita lihat potensi tersebut, kita telah pun mengembangkan projek itu kepada usahawan-usahawan yang lain, yang mana kita rasa teknikal tu dah ada dan kita akan membantu teknikal tu untuk dikembangkan pada usahawan lain. Dan wujudlah yang pada waktu hari ini ialah Encik Ahmad Syawal ataupun Boboy dan juga Malik Sutama. Dan pada hingga 2018 ni kita dah ada seramai 25 orang usahawan muda peternak lembu yang kita panggil usahawan ruminan PPK Kuala Langat. Kita melihat peternakan lembu ni memerlukan modal yang besar. Kita lihat ramai yang berminat untuk memasuki peternakan lembu, tapi kekangan modal menjadi perkara halangan. Dan di sini kami kita telah pun membuat satu program di bawah Lembaga Pertuan Padang, iaitu program kita panggil tabung usaha niaga, pembangunan usaha niaga peladang atau TPUP, yang mana petani ini dibantu pinjaman maksimum sehingga 100,000 seorang. Dan peminjam tu telah pun seramai 16 orang dan telah pun mendapat bantuan sebanyak RM1 juta daripada Lembaga Pertuan Peladang itu sendiri. Itu yang pertama. Selepas itu kita lihat masih lagi ada peluang untuk kita bersama dengan pembiaya yang lain. Dan kita telah pun berhubung dengan Agrobank, dan permohonan untuk Agrobank ini bukan dibuat oleh peserta itu, adalah dibuat oleh Pertuan Peladang itu sendiri, menyediakan kertas kerja dan sebagainya dan menjadikan program bersama dengan rakan strategik bersama Agrobank. Dan di situ kita lihat maknanya setiap petani yang nak masuk ke dalam industri ternakan ni, mereka tidak perlu lagi berjumpa Agrobank untuk menerangkan tentang projek ternakan, tapi hanya perlu mendapat sokongan daripada Pertuan Padang dan akhirnya mereka akan mendapat pembiayaan daripada Agrobank. Itu maknanya ada jalan pintas, dan dengan bantuan Pertuan Padang itu ada jalan pintas untuk mereka mendapat pembiayaan daripada Agrobank. Kita melihat program ini akan berkembang double setiap tahun. Okey, pada tahun ini kita dah ada 25 peternak dan kita jangka pada tahun 2019 hingga 2020 kita ada sampai 50 peternak yang akan memasuki industri ini. Sebab model tu dah ada dan mereka mudah untuk masuk, hanya perlu follow kita punya disiplin yang telah pun kita tetapkan di dalam komuniti yang kita buat. Okey, yang fertigasi kita apabila kita memberi penumpuan pada 2010, kita lihat potensi dia pada tahun 2013 dan kita telah pun melantik seorang teknikal juga, iaitu Encik Hashim pada tahun 2014. Dan daripada konsep yang sama, daripada seorang tokoh mentor, kita berkembangkan kepada semua ahli baru dan juga ahli sedia ada. Dan yang paling penting, pemasaran itu mesti dilakukan oleh Pertuan Peladang. Mana keyword dia sekarang ni, petani itu dinaungi oleh Pertuan Peladang dari segi pemasaran dan juga khidmat teknikal daripada usahawan yang telah pun pandai. Maknanya sekarang ni kita ada dua program dengan Agrobank, rakan strategik cili fertigasi dan juga rakan strategik untuk lembu feedlot. Dua program yang telah pun berjaya, yang mana untuk cili fertigasi sebanyak 5 juta. Untuk program lembu feedlot ni kita baru ni kita patut fasa pertama sebanyak 3 juta. Dua program yang kita dah buat. Contoh fertigasi, memang ada dua orang yang gagal, tetapi dengan bantuan PPK restructure balik, maknanya kegagalan itu bukan kerana peribadi dia, tapi kegagalan dalam dalam pertumbuhan tersebut. Kita restructure balik dan kita menyusun balik hutang dia, dan akhirnya benda itu terkeluar daripada masalah tersebut dengan bantuan PPK, petani dan juga Agrobank itu duduk bersama. Untuk ruminan kita baru bermula dan alhamdulillah setakat hari ini masih lagi dalam keadaan progres yang terbaik, dan insyaAllah benda ini akan bagi saya akan berjalan dengan baik dengan adanya disiplin yang baik
Sebab pemasaran tu, mana dari segi pemasaran ni, penjualan beli lembu ni melalui PPK kewalangan. Kita akan contohnya dia dapat banyak daripada agrobank RM100,000 dan kita akan pastikan duit RM100,000 tu dibayar kepada agrobank dan selebihnya akan kita akan pulangkan balik kepada petani. Itu konsep maknanya jaminan pemasaran oleh tuan peladang itu membantu agrobank untuk mendapat semula dia punya pembiayaan yang dia bagi. Happy Alliance Malaysia, Sendirian Berhad, syarikat pembuatan nata di koko, jeli dan puding berpusat di Selangor. Sudah bertapak sejak 17 tahun lalu, berpengalaman menghasilkan nata secara khususnya dan makanan ringan secara amnya di negara ini. Company kita Happy Alliance Malaysia Sendirian Berhad, kita terlibat dalam bisnes nata di koko, jelly dan puding manufacturing. Company kita sudah lebih kurang dalam bidang ini selama 20 tahun. Sebenarnya saya berasal daripada kampung Tanjung Sepat. Tanjung Sepat merupakan satu kampung nelayan. So, selepas sekolah menengah, saya terus pergi ke overseas, ke Australia bekerja. So, selepas 2 tahun, saya pun decided nak balik sebab nampaknya itu pun kerja saja, tak ada apa-apa harapan yang bagus. Lagipun itu bukan negara kita. So saya pun buat keputusan balik ke Malaysia. Secara tidak sengaja kita bermula dengan bisnes sri kaya. Kita masak sri kaya dalam packing dalam cawan plastik, kemudian kita jual ke kedai-kedai. So di situ kita berkenal dengan seorang yang dia datang tanya kita berkenaan dengan cawan itu kita beli dari mana. Dan saya tanya dia, "You nak cawan ini untuk apa?" Dia kata nak packing ini benda panggil nata di koko. So di situ baru saya kenal nata di koko. So lepas itu kita pun bermula membeli nata yang mentah daripada dia, kemudian kita pack dalam cawan, kemudian kita pergi jual. Kita buat secara kecil-kecilan di rumah. Okay, isteri saya dia packing di rumah, so saya pergi wholesale kedai ke kedai. Kadang-kadang bila kita pergi jauh, kita bangun awal. Okay, macam kita pergi ke Serting. Di Serting, Serting atau ke Negeri Sembilan, kita terpaksa bangun pukul 3-4, sampai sana pukul 6-7, kita mula kita punya bisnes kedai ke kedai. Kita jual sri kaya dengan jual nata di koko. Lepas itu kita baru slowly kita belajar macam mana cara fermentasi nata di koko, kemudian kita baru kita mulakan kilang kita buat nata di koko. Selepas dari rumah kita sewa kilang. So pada tahun 2003 kita beli ini tempat, kita bangunkan ini kilang. Pada mulanya sebenarnya kita bersama dengan Agrobank pada masa itu dinamakan Bank Pertanian. Bank Pertanian memang banyak berikan bantuan kepada kita, macam kita beli tanah, bagi kita working capital. Mula-mula kita dengan itu SMI micro loan, loan secara kecil-kecilan. Lepas itu kita berkembang sampai hari ini. Agrobank ada produk yang baru macam trade line, ada cash line, ada PL, ada TR. Kita pun ada facility daripada Agrobank. Memang banyak membantu kita.
So bila kita nak buat sesuatu benda, sesuatu produk yang baru atau satu market yang baru, kita memerlukan banyak modal untuk machinery, untuk kita punya raw material, untuk kita punya production factory. Ini bukan senang untuk SMI macam kita, sebab memang kita modal kita tak banyak, ya, itu dari segi financial. Kemudian dari segi, memang dari masalah ini kita ada dapat bantuan banyak daripada Agrobank. So macam untuk menceburi diri dalam international market, kita dapat sokongan banyak daripada Madrid juga. So kita menyertai banyak exhibition yang disokong oleh Madrid. Kita tahu ini bisnes ini, jalan ini berliku-liku juga. So memang ada susah, ada senang. So walau macam mana pun, kita setiap hari kita berusaha, kita pun dapat sokongan daripada kita punya family, kita punya staff, semua bagi sokongan. Ya, yeah. Saya ingat kita perlu apa, enjoy perjalanan inilah. Dengan matlamat yang sudah ada di depan, kita sudah ada fix, kita punya aim ada di situ. Tapi sepanjang perjalanan ini kita perlu enjoy lah. Kalau tak ada, memang susah kita nak ke destinasi kita. Itu sahaja paparan untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan.